Assalamualaikum dan salam sorak aku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 24 November 2021 bersama saya Fidas Macang. Tumpuan berita, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Adul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah mencadangkan kawasan pembangunan semula Bandar Bintulu Fasa 1 di Jepak. Ini memberikan nama sebagai Jepak Jaya. Katanya kalau di Kuching ada Petra Jaya, di Bintulu pula ada Jepak Jaya, dengan mengingatkan pembukaan Kampung Jepak yang membangun seperti yang berlaku di Petra Jaya. Saya berangan-angan kalau lihat di sebuahnya kawasan itu bangun dengan begitu cantik. Dengan infrastrukturnya tersusun dan akhirnya bangunannya boleh tahanlah dengan keadaan yang begitu menarik sekali di kawasan itu. Jadi sebab ialah tadi saya madah dengan Dr. Rundi. Sebenarnya bukan kita nak memulakan bandar baru. Itu disebut sempena pelancaran projek pembangunan semula Bandar Bintulu. Bandar Bintulu dah membangun sebenarnya. Napa nak dipolah lagi? Jadi saya nak cadang, kalau orang situ bersetuju, kita bangunkan kawasan itu bernama Jepak Jaya. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam pelancaran projek pembangunan semula Bandar Bintulu Fasa 1 di Jepak, Kuala Tatau Bintulu pada Selasa. Dalam program yang sama, perumahan di Kemuyang Sibu dan Darul Hana di Sungai Bedaun Santubong merupakan dasar perumahan baru yang diperkenalkan Kerajaan Sarawak. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Adul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, kedua-dua projek ini merupakan dasar perumahan baru yang diperkenalkannya bagi membantu rakyat memiliki rumah dan lengkap dengan kemudahan infrastruktur. Dasar perumahan baru ini juga akan dilaksanakan di Bintulu bagi membangun kawasan Kampung Jepak. Apa yang kita buat, jalannya besar macam gated community. Kita timbuk tanahnya, kita berikan utilitinya atau karam dengan air, kita beri paritnya dan kos timbuk, utiliti, parit, karam, apa yang ada tanggung oleh GPS. Tambah Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Zohari lagi, menerusi pelaksanaan dasar perumahan baru ini, harga rumahnya dalam lingkungan RM100,000 hingga RM160,000 dan sekiranya ditambah dengan tanah yang telah dibangunkan, nilainya akan bertambah menjadi RM300,000. Dalam pada itu, Ketua Menteri turut juga memberitahu inisiatif Kerajaan Sarawak dalam membantu rakyat yang ingin memiliki rumah dengan membayar deposit rumah sebanyak RM10,000 seperti yang telah diumumkan dalam bajet 2022. Jadi kita ada dasar baru bahawa kalau nak membeli rumah nilai kurang pada RM300,000, RM10,000 deposit dibayar oleh kerajaan untuk si pemohon. Ini adalah dasar kita untuk membantu. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Zohari menambah pembangunan semula Bandar Bintulu Fasa 1 ini juga berkait rapat dengan pembinaan Jabatan Kemena. Katanya Jabatan Kemena ini bukan sahaja menghubungkan Kampung Jepak dengan Bandar Bintulu tetapi juga memendekkan jalan menuju ke lapangan terbang Bintulu. Dan kita tahu bahawa apabila kita bangun itu, kita berkendakkan kawasan yang baru, perumahan, kedai, semuanya di kawasan itu. Kalau ada kedai, si lengkap. Maka kita bangunlah kawasan di seberang sungai itu termasuk Kampung Jepak. Kita bertambah penduduk dan kita mahu harga rumah jangan melambung. Ujung-ujung orang siapa beli. Kerana niat kita ialah nak nolong orang supaya dapat rumah. Untuk memastikan perancangan pembangunan semula Bandar Bintulu Fasa 1 Jepak ini dilaksanakan, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Zohari telah mengarahkan Jabatan Tanah dan Ukur menyediakan 7,000 lot dengan setiap lot sebesar 12 poin.
Dan dalam perancangan itu, saya telah mengarahkan Jabatan Tanah dan Hukum untuk menyediakan lot sebanyak 7,000 lot di kawasan itu. Dan 7,000 itu akan kita bangun mengikut fasa. Ini dapat 7,000 sekaligus. Nah, tapi kita sediakan 7,000 lot. Satu lotnya 12 poin. Dan kita bangunlah rumah mampu milik untuk rakyat di Bintulu. Untuk memastikan kawasan kampung Kemenang ini mencapai pembangunan sebagai sebuah bandar, pembangunan pentadbiran kerajaan juga akan dipindahkan ke Kampung Jepak. Sebagai permulaan, kawasan pentadbiran residen bahagian Bintulu akan ditempatkan di Kampung Jepak dan pembinaannya sedang dilaksanakan. Pertama yang kita buat, Masjid Marek Tun Rahman Mola di kawasan Metang Petrajaya, apa di polanya dulu? Ialah bangunan Tunku Abdul Rahman, sekretariat ofis kita. Bangunlah bangunan pejabat ketua menteri. Pakai kita buka Petrajaya, terus membangun. Atas ialah kita buka dua situ dengan mengalih jabatan residen dari seberang ke Kampung Jepak tu menjadi pembukaan permulaan. Dalam pada itu, pelancaran projek pembangunan semula Bandar Bintulu Fasa 1 di Jepak ini merupakan ilham daripada Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Menurut Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulf Philip selaku pengerusi Lembaga Kemajuan Bintulu BDA, beliau telah mengarahkan agar merancang pembangunan di bahagian Bintulu sejajar dengan statusnya sebagai bandar perindustrian di Sarawak. Pembangunan di kawasan baru ini akan mengubah landscape kawasan ini menjadi penempatan yang dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan awam yang baik dan tersusun. Datuk Talib yang juga bekas ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Jepak turut menjelaskan projek pembangunan semula Bandar Bintulu Fasa 1 ini akan mengubah lanskap kawasan ini menjadi penempatan yang dilengkapi kemudahan-kemudahan awam baik dan tersusun. Kita di Bintulu telah melihat skim pembesaran Kampung Jepak umpamanya telah berjaya menampung sedikit sebanyak keperluan penduduk Kampung Jepak. Akan tetapi yang berhormat, lebih banyak lagi diperlukan. Demikian juga skim Kampung Asia Kiring yang menampung keperluan kampung-kampung tradisi seperti Kampung Sinong, Kampung Masjid, Kampung Datuk, Kampung Sebesar. Dan termasuk penduduk daripada Kampung Jepak. Masih lagi berita di Bintulu. Pernah ada pihak yang memberitahu Sarawak akan bankrupt dalam tempoh 3 tahun disebabkan peruntukan bajet tahunan yang besar setiap tahun melebihi RM10 bilion. Menurut Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, perkara tersebut tidak menjadi kenyataan. Bahkan Sarawak terus membangun dengan pelaksanaan pelbagai projek pembangunan dengan menggunakan acuan sendiri. Jadi ada juga orang setengah mengatakan kita berbelanja besar negeri Sarawak, berpuluh-puluh bilion. Jadi ada yang juga melecehkan kita. Medak kita akan nak duitnya mayuh, kita itu bengkrap dalam masa 3 tahun. 10 bilion, 30 bilion out bengkrap. Tapi sampai hari ini sudah 3 tahun, 4 tahun. Kepala Menteri itu jadi Kepala Menteri kita, jalai makin mayu, jamatan makin mayu, projek makin mayu. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis makan malam bersama rakyat di Hotel Park City Evelyn Bintulu pada Selasa. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom menyifatkan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg sebagai seorang yang amat berani dalam mengumumkan peruntukan yang besar bagi membantu menyediakan kemudahan pembangunan kepada rakyat.
pada masa saya mengambil alih Kementerian Utility, air banyak masalah, kita pun tidak dapat aset ataupun maintenance dan sebagainya. Banyak masalah air, terutama di kawasan-kawasan coastal. Dan juga api belum siap dan sebagainya. Walaupun ada bantuan daripada kerajaan pusat. Saya sendiri menghadapi masalah pressure yang cukup. Sehingga Yang Berhormat terpaksa membantu saya pergi ke kawasan Kabung, ke kawasan pusat dan sebagainya. Pada ketika itu, masalah air yang cukup menekankan adalah dipanggil stress area. Jadi ya, Yang Berhormat kata, okey, saya memberi 4 bilion untuk air. Kita selesaikan masalah air. 2.37 bilion untuk api. Sementara itu, dalam usaha membangunkan Sarawak mencapai negeri maju menjelang tahun 2030, Kerajaan Sarawak kini sedang melaksanakan gelombang kedua. Ketua Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Dato' Abang Openg berkata, Bintulu juga perlu dibangunkan dengan cara yang baharu, iaitu dengan pendekatan ekonomi digital. Pertamanya, ekonomi kita berdasarkan kepada cara baru. Di saya sebutkan ekonomi digital. Kena semua kini itu pakai handphone. Kadang-kadang kita bangun tidur, telefon dicari dulu. Belum minum, telefon dulu. Tidak? Udah ya nanggar WhatsApp. Ya dulu, kadang-kadang bini lupa dulu. Hidup baru. Dan kedayalah hidup kita kini itu cara baru semua. Jelas Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari lagi, ketika mula memperkenalkan ekonomi digital, ramai yang bersikap sinis dan ada yang mempertikaikannya. Bagaimanapun, keadaan ini berubah apabila berlakunya pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, penggunaan digital menjadi pilihan utama. Waktu kami conference di BCCK, orang nanya, kenapa kerja Bang Joe tu? Nak mula ekonomi digital, air pipe belum ada di kampung. Banyak orang nak saya kena ya. Sabar aja lah. Kerana saya tahu masa depan kena tahu hidupnya. Datang COVID-19, kita sih boleh keluar di rumah, takut jangkit, orang start moda grab pakai telefon. Apabila dia minta makan, hantar ke rumah, baru tahu, baik Bang Joe, mula digital, mudah lapar kita, sip makan. Di Sepauh, Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas telah hadir ke Sepauh pada Selasa bagi membincang dan memperhalusi persiapan lawatan Ketua Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Dato' Abang Openg ke daerah kecil Sepauh dijadualkan pada 30 November 2021. Kehadiran Ketua Menteri ke Sepauh adalah bagi menghadiri atau cara rasmi di Dewan Masyarakat Sepauh dan seterusnya menyempurnakan upacara pecah tanah lapangan terbang Bebuling Sepauh. Perbincangan ini melibatkan jawatan kuasa kerja dari kalangan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan. Selesai perjumpaan, Dato' Amar Douglas bersama-sama dengan ahli jawatan kuasa kerja meninjau persiapan ke di tapak projek lapangan terbang Bebuling Sepauh. Turut hadir dalam perjumpaan dan tinjauan tersebut adalah penyandang Dewan Undangan Negeri Dun Laya, Dato' Gerald Rentap Jabu. Berita seterusnya mengenai laporan COVID-19 pada Selasa. Sarawak merekodkan sebanyak 239 kes baharu COVID-19, menjadikan jumlah kumulatifnya kini adalah 249,722 kes. Menurut Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, menerusi kenyataan medianya, kes dikesan di 19 daerah dan berikut perinciannya. JPBN Sarawak turut memaklumkan dua kes kematian telah dilapor di Sibu melibatkan lelaki berumur 77 tahun dan 68 tahun. Sementara itu, Polis Diraja Malaysia PDRM Sarawak telah mengeluarkan sebanyak 16 kompaun, iaitu 13 kompaun di daerah Kuching dan 3 kompaun di daerah Padawan, menjadikan jumlah keseluruhan kompaun setakat ini adalah sebanyak 12,254. Sebanyak 14 notis melibatkan kegagalan mengimbas kod QR MySejahtera
atau mencatat kehadiran sebelum memasuki premis dan dua notis tidak memakai pelitup separuh muka. Sekian edisi tengah hari bersama saya Fidaus dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Kerap basuh tangan menggunakan air dan hand sanitizer dengan cara yang betul bagi mengelakkan jangkitan COVID-19. Salam UKAS.